Kembali lagi di kanal Zara News. Hari ini ada dua kabar Lesti dan Rizky Billar terbaru. Sebelumnya di subscribe dulu dong. Oke, inilah beritanya. Pajang foto bareng Rizky Billar, Lesti Kejora singgung soal hitam putih sampai baik buruk. Pemirsa, postingan terbaru Lesti Kejora bersama suaminya, Rizky Billar, mendapat sorotan publik. Hal ini terlihat dalam unggahan terbaru Lesti Kejora baru-baru ini. Di situ, sang biduan menyampaikan rasa syukur lantaran masih banyak orang yang mendukung selama dirinya melewati masa sulit. Masya Allah, Alhamdulillah, tidak hentinya bersyukur karena begitu banyak orang yang sayang serta support kami dalam kondisi apapun, kata Lesti Kejora. Selanjutnya, Lesti Kejora menyinggung perihal persepsi baik dan buruk setiap orang yang berbeda-beda. Namun kadangkala, baik dan buruk, hitam dan putih tidak selalu sama bagi semua orang, tutur Lesti Kejora. Karena yang baik untuk kita, belum tentu baik untuk orang lain, imbuhnya lagi. Oleh sebab itu, Lesti Kejora mengingatkan kepada semua orang buat lebih berhati-hati dalam bersikap. Sehingga akan lebih bijaksana jika kita selalu berhati-hati dalam bersikap dan berbicara, ujar Lesti Kejora. Sebagai penutup, ibu satu anak ini juga menuliskan doa untuk semua followers yang melihat postingannya. Semoga kebaikan dari Allah SWT selalu menyertai kita semua. Tandasnya, berbagai macam ragam komentar menghiasi postingan tersebut. Tak sedikit yang memuji kebijaksanaan Lesti mengambil sikap dalam meniti perjalanan hidup. Namun kalian, tulis komennya di bawah ya. Sementara, sama-sama korban KDRT, netizen apresiasi sikap Lesti Kejora daripada Vena Melinda. Pemirsa, netizen membandingkan sikap Vena Melinda dan Lesti Kejora yang sama-sama menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ini terjadi ketika Vena Melinda memberikan keterangan mengenai kasus KDRT yang menimpanya di televisi. Ditemani kedua putranya, Vena Melinda tampil di acara pagi-pagi Ambiar Trans TV baru-baru ini. Di acara tersebut, Vena Melinda menjelaskan kronologi KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadap dirinya selama ini. Di saat jeda iklan, Vena Melinda menangis histeris mengingat perlakuan kasar Ferry Irawan terhadap dirinya. Ya Allah, ya Allah, ucap Vena Melinda sambil menangis histeris dilansir dari unggahan Instagram @allartis. Baru-baru ini, Ferel yang berada di sisi Vena mencoba menenangkan sang ibu. Ia meminta Vena untuk tidak menangis. Tayangan video ini ternyata membuat sejumlah netizen membandingkannya dengan Lesti Kejora yang juga korban KDRT. Orang mah kalau sedang mengalami trauma nggak mau untuk ketemu orang banyak. Ini malah mau diundang di acara TV kayak gini dan ujungnya drama kayak gini deh. Mewek, kata @rimadani18, rasa malunya tidak ada sama sekali. Kalau memang merasa down KDRT ngapain datang di acara TV, aneh juga, kata @lydia, Lesti emang yang paling the best, kata @nilakarunia, kalian, mau komen apa nih? Tulis komennya di bawah ya, kabar selanjutnya. Lesti Kejora tuai kritikan pedas warganet gegara gaya hijab terbarunya saat liburan ke pantai bareng suami dan anak, aurat kemana-mana. Pemirsa, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar kini selalu menjadi sorotan pasca kasus KDRT yang menimpa rumah tangga mereka. Lesti Kejora lebih memilih kembali pada pelukan Rizky Billar setelah kasus KDRT tersebut. Netizen dibuat naik pitam oleh keputusan Lesti Kejora. Siapa yang tak marah jika sudah memberi simpati pada Lesti Kejora? Namun